Teman-teman kelas 5 di seluruh Nusantara, apa kabar kalian hari ini? Sehat semua kan? Agar tubuh lebih sehat, teman-teman jangan lupa untuk berolahraga. Sebelum mulai pelajaran, teman-teman siapkan dulu buku tulis dan alat tulisnya ya. Dan sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang didapat bisa bermanfaat. Mim, kamu lagi ngapain sih? Ini ada tugas bikin puisi. Nanti disuruh baca di depan kelas. Puisi? Gampang, coba sini kakak bantuin. Hei, jangan. Itu puisi lama. Kalian tahu nggak puisi lama ini? Coba sini kakak lihat dulu. Oh, ini sih namanya pantun. Iya, maksud aku juga gitu. Aku kan belum selesai ngomong. Aku sudah selesai bikin pantunnya. Sekarang lagi latihan baca, soalnya nanti disuruh baca di depan kelas. Kalau kalian mau bantu, pura-pura jadi penonton aja. Eh, gimana kalau kita baca bareng? Biar seru dan cepet hafal, saut-sautan gitu. Nanti kamu baca bait pertama, kalian baca bait kedua. Nanti gantian ya nanti. Boleh, ayo kesalin dulu ya. Oke. Penangkap ikan, nelayan penguasa lautan. Tanjung Awar-Awar ada di Tuban. Tanjung Ake Lama di Halmahera. Terima kasih kepada nelayan memburu ikan hingga ke samudera. Tempuhlah hidup dengan semangat. Semangat juang tiada akhir. Tanpa laut, nelayan sekarat bagai ikan kehilangan air. Lama berdiri, lupa berlutut. Otot berkerut, kebas rasanya. Bangsa yang mampu taklukkan laut. Rakyat sehat, bangsa sejahtera. Yeay, selesai! Nah, seru kan? Bisa lah ya, besok kamu baca di depan teman-teman. Siap! Naik perahu ke Pulau Karimun. Mampir dulu ke Tanah Betawi. Usai tadi mendengar pantun, yuk kita jawab pertanyaan ini. Teman-teman, setelah tadi mendengarkan pantun yang dibaca oleh Mima dan Kak Rian, silahkan jawab pertanyaan berikut ya. Tulis jawabannya di buku kalian masing-masing ya. Pertanyaan pertama, sebutkan bagian sampiran dan isi pada bait pertama. Ya, teman-teman coba diingat bahwa sampiran pada pantun terletak di larik atau baris 1 dan 2. Sampiran pada pantun tidak memiliki makna. Makna pantun ada pada bagian isi yang terletak di larik atau baris 3 dan 4.
Lalu, bait manakah yang menjelaskan tentang manfaat makan ikan? Jawabannya adalah bait keempat, yaitu ikan bisa membuat rakyat sehat. Apakah makna bagai ikan kehilangan air? Pada bait kedua, baris keempat dalam pantun tersebut, makna bagai ikan kehilangan air adalah kehilangan sumber kehidupan. Tuliskan makna puisi lama pada bait keempat dengan kata-katamu sendiri. Makna pantun, lama berdiri, lupa berlutut. Otot berkerut, kebas rasanya. Bangsa yang mampu taklukkan laut, rakyat sehat, bangsa sejahtera. Adalah jika negara mampu mengolah kekayaan laut dengan baik, maka bisa membuat rakyat sehat dan meningkatkan kesejahteraan bangsa. Kata baruku. Capek juga ya teman-teman. Kak Angga minum dulu ya. Kalau enggak, Kak Angga bisa sekarat. Tenang teman-teman, Kak Angga enggak beneran sekarat kok. Tadi itu hanya makna kiasan untuk menunjukkan kalau Kak Angga benar-benar capek. Nah, ada lagi nih makna kiasan di kalimat lain seperti kalimat berikut ini. Tanpa laut, nelayan sekarat bagai kehilangan air. Kata sekarat dalam kalimat ini memiliki makna kehilangan pekerjaan. Sekarang, coba perhatikan kalimat berikutnya. Kucing itu sekarat setelah ditabrak mobil. Kata sekarat dalam kalimat ini memiliki makna hampir mati. Kak Angga beri contoh kalimat lainnya ya. Jika terdengar gemuruh dari arah gunung, segera angkat kaki dari rumah untuk mengungsi. Frase angkat kaki dalam kalimat tadi memiliki makna pergi menjauh. Sekarang, kita lihat makna frase angkat kaki dalam kalimat lain. Ibu memintaku mengangkat kaki agar bisa menyapu kotoran yang ada di lantai. Frase mengangkat kaki dalam kalimat tadi memiliki makna mengangkat kaki. Nah, meskipun sama, pada kalimat A dan C, kata sekarat dan frase angkat kaki memiliki makna kias. Sementara, pada kalimat B dan D, bermakna sebenarnya. Sekarang, kita latihan lagi yuk! Tuliskan makna kata dari kosakata yang bergaris bawah berikut ini. Tulis di buku kerjamu ya. Kalian boleh membuka kamus kalian untuk mencari makna kata atau frase yang digaris bawahi. Selamat mengerjakan! Para penduduk yang berada di kawasan zona merah Gunung Merapi kini mulai mengungsi meninggalkan rumah mereka ke daerah yang lebih aman. Hingga saat ini diperkirakan. Ya,
kawasan zona merah itu maksudnya apa sih ya? Kawasan zona merah itu adalah kawasan yang paling dekat sama puncak Gunung Merapi. Kakak so tau deh. Loh, bener kan ya? Betul. Kawasan zona merah itu adalah kawasan yang jaraknya 0-2 km dari puncak Gunung Merapi. Kalau yang jauh itu namanya zona pink. Hampir betul. Ini ayah tunjukin gambarnya. Ini adalah kawasan zona merah atau yang juga disebut KRB, Kawasan Rawan Bencana 3. Daerah ini berjarak 0-2 km dari puncak Gunung Merapi. Nah, kemudian ini adalah kawasan zona pink yang juga disebut sebagai KRB 2. KRB 2 itu jaraknya 3-5 km dari puncak Gunung Merapi. Kalau gitu, kasihan dong penduduk yang tinggal di dekat zona merah. Mereka duluan yang kena dampak Gunung Merapi. Teman-teman, berdasarkan obrolan Mima, Kak Rian, dan ayahnya tadi, coba jawab pertanyaan berikut ya. Tulis jawaban kalian di buku kerja kalian. Perhatikan gambar berikut ini. Rumah Doni terletak di sebelah selatan Gunung Merapi dan berjarak 4 km dari Gunung Merapi. Rumah Dina berjarak 7 km dari Gunung Merapi dan terletak tepat di sebelah timur Gunung Merapi. Rumah Sarah terletak di selatan rumah Doni dan berjarak 2 km dari rumah Doni. Pertanyaan pertama. Rumah Sarah dan Dina berada di zona KRB yang sama. Benar atau salah? Ya, mereka ada di zona KRB yang sama, yaitu zona kuning. Karena berada antara jarak 5-8 km dari puncak Gunung Merapi. Kemudian, rumah siapakah yang letaknya lebih jauh dari Gunung Merapi, rumah Sarah atau rumah Dina? Ya, betul, rumah Dina. Karena rumah Dina berjarak 7 km, sedangkan rumah Sarah 2 km dari rumah Doni yang berjarak 4 km. Sehingga rumah Sarah berjarak 6 km ke arah selatan dari Gunung Merapi. 7 km lebih jauh dari 6 km. Kalau sudah menjawab, yuk kita lanjut belajar lagi. Tetangga di sebelah rumah Kangga hobi banget dengerin lagu. Judulnya Bengawan Solo. Teman-teman pernah dengar Sungai Bengawan Solo enggak? Bengawan Solo merupakan sungai terpanjang di Pulau Jawa. Bengawan Solo memiliki panjang sekitar 548 km. Sungai ini melintasi 17 kabupaten dan 3 kota yang terletak di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Panjang Pulau Jawa sekitar 1042 km. Bengawan Solo tidak lurus, tapi berkelok-kelok dari hulu ke hilir. Pengukuran dilakukan dengan menyusuri sungai dan mengikuti alur sungai. Jadi, walaupun hanya melintasi kurang dari setengah bagian Pulau Jawa, tetapi panjang Bengawan Solo mencapai setengah panjang Pulau Jawa. Gimana di daerah kalian? Adakah sungai yang melintas? Ayo mencoba! Setelah membahas sungai, teman-teman tahu tidak? Kira-kira kegiatan perekonomian apa saja yang dilakukan orang-orang di sekitar aliran sungai?
Sungai bukan hanya sebagai sumber kehidupan manusia di sekitarnya, tetapi sungai juga sebagai sumber kehidupan makhluk lainnya. Nah, coba perhatikan jaring-jaring makanan ekosistem sungai berikut ini. Berdasarkan gambar ini, manakah urutan jaring-jaring makanan berikut yang salah? Tanaman air, udang, bebek, elang, atau tanaman air, udang, kodok, bangau, elang, atau tanaman air, udang, kodok, bangau, ular? Ya, jawaban yang tidak mungkin adalah yang ketiga. Mengapa? Karena berdasarkan gambar jaring-jaring makanan, bangau tidak dimakan ular. Silahkan jawab di buku kalian ya. Selanjutnya, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Tabel ini adalah hasil panen nila Pak Budi yang mempunyai usaha budidaya ikan nila di sungai. Ini adalah data selama 5 kali panen terakhir. Berdasarkan tabel ini, salin diagram berikut di buku kerja kalian ya. Hubungkan titik-titiknya sehingga kamu akan mendapatkan diagram garis dari data panen nila Pak Budi. Jika sudah, yuk saatnya kita berlatih soal. Ayo berlatih! Berikut ini adalah jaring-jaring makanan pada ekosistem sungai. Dari gambar ini, dapat diketahui alur makan dan dimakan pada ekosistem sungai. Contohnya adalah tanaman air, udang, bebek, elang. Nah, sekarang coba teman-teman temukan dua alur makan dan dimakan lainnya. Silahkan tulis di buku kalian masing-masing ya. Kalau sudah, kalian bisa diskusikan jawaban kalian bersama teman atau keluarga di rumah. Pak Somad yang tinggal di pinggir sungai sering memancing di sungai. Ikan yang ia peroleh ada yang dikonsumsi sendiri, ada yang kemudian dijual di pasar. Berikut ini adalah catatan hasil memancing Pak Somad selama 5 hari. Hari Senin 2 kg. Selasa 10 kg. Rabu 8 kg. Kamis 7 kg. Dan Jumat 3 kg. Dan diagram garis berikut dibuat berdasarkan data hasil memancing Pak Somad. Tapi, diagram garis ini ternyata masih salah. Coba temukan kesalahan dalam pembuatan garis diagram di atas ya. Diagram garis masih salah karena data tertukar antara data Selasa dan Rabu. Seharusnya Selasa 10 kg, Rabu 8 kg. Jika sudah kalian temukan, coba salin dan perbaiki diagram ini di buku kalian ya. Setelah itu, coba jawab pertanyaan berikut. A. Hasil pancingan pada hari Kamis mengalami kenaikan. Apakah kalian setuju atau tidak setuju? Tidak setuju karena hari Kamis hanya 7 kg, sedangkan hari Rabu 8 kg. Artinya, hasil tangkapan ikan mengalami penurunan. B. Hasil pancingan pada hari Jumat mengalami penurunan. Apakah kalian setuju atau tidak setuju? Setuju ya teman-teman, karena hari Kamis hanya 7 kg, sedangkan hari Jumat hanya 3 kg.
Artinya, hasil tangkapan ikan mengalami penurunan. C. Kenaikan hasil pancingan hanya terjadi di hari Selasa. Apakah kalian setuju atau tidak setuju? Setuju, karena selain hari Selasa, hasil tangkapan ikan mengalami penurunan. Proyek kreatif minggu ini. Sekarang kita lanjut ke proyek kita ya teman-teman. Kali ini kita akan mewarnai gunung berapi yang sudah kalian buat. Caranya, yang pertama pastikan bahwa gunung berapi yang kalian buat sudah benar-benar kering. Apabila sudah benar-benar kering, lalu kalian warnai gunung berapi yang sudah kalian buat dengan warna yang sesuai. Setelah itu, kalian beri lingkaran untuk menunjukkan KRB 1, 2, 3 seperti yang ditunjukkan oleh ayahnya Mima tadi. Kalian masih ingat kan? Kalian cukup menggambar lingkarannya saja tanpa memberi warna pada dalam lingkaran tersebut. Nah teman-teman, sekarang Kak Angga ingin warnai gunung berapi yang Kak Angga buat. Warna apa ya? Refleksi. Teman-teman, kita sampai di ujung pelajaran hari ini ya. Masih ingat pantun tentang nelayan? Dari pantun itu, teman-teman sudah bisa memahami bagian dari pantun. Mana yang sapiran dan mana yang isi. Teman-teman, sudah mengerti kan apa itu makna kiasan? Apa teman-teman juga sudah bisa menyebutkan paling tidak dua rantai makanan pada ekosistem sungai? Dan tentunya, teman-teman juga sudah paham membaca dan membuat diagram garis, kan? Bagaimana pelajaran hari ini, teman-teman? Menyenangkan, bukan? Sampai ketemu besok ya. Besok kita akan menyelesaikan proyek mingguan kita dan kita belajar hal-hal baru lagi. Tetap semangat ya!